Okey, lepas kita kira CR hari tu, kita buka balik, kita cuci balik grease-grease yang kita pasang dekat blok tu semua. Okey, sekarang ni kita akan pasang balik. Ini pasang-pasang secara kekal lah. Ni kita tak ada nak ukur apa lagi. Kita dah ukur semua, jadi kita akan pasang secara ni lah, macam blok ni. Korang pun dah macam sebelum ni aku dah share pasang. Okey, kau tengok je lah video aku pasang ni. Okey, kita pasang dulu pin piston ni. Okey, kena tekan lah masuk. Nampak tu, dia dah masuk dalam slot dia, pin piston tu. Tak tahu korang nampak ke tak, pencahayaan kurang sikit lah. Okey, dah selesai pasang pin piston ni, baru kita pasang kat piston. Pastikan anak panah pada piston korang ni menghala ke exhaust. Jangan pasang terbalik pula sebab piston ni ada offset. Okey, kita pasang. Okay, next aku akan start pasang timing chain lah. Okay, pastikan piston kita paling top. Okay, untuk paling top kita boleh merasa ke lubang-lubang plug. Ataupun kita tengok kita punya key pin ni, dia straight mengalir ke atas. Maknanya kita punya rod kita duduk paling atas lah. Okay, masukkan timing chain. Okay, masuk. Kita letak tepi dulu, kita select dulu, nak bagi dia jatuh. Ok, kemudian kita masukkan kita punya decom pin lah. Ok, untuk motor ni aku tak dial cam lagi pasal aku punya adjustable cam pulley tak sampai lagi. Jadi aku still pakai standard. Jadi untuk running aku akan pakai standard punya marking lah. Jadi selepas kita dapat adjustable cam pulley tu, baru aku akan dial cam untuk motor ni. Okay, kita minyakkan dulu. Okay, kita minyakkan, masuk. Okey. Kemudian kita pasang kita punya pulley. Okey. Yang ni marking dia yang ni. Yang atas ni marking dia macam biasalah. Kita ada tanda tu. Tanda garisan tu masih sama dengan ni. Atas ni. Tak nampak. Okey. Okey, garisan ni yang pada cam pulley ni sama dengan yang bonjol atas ni. Ke atas tu. Okey. Nampak ngam lah. Okey. Ngam. Okey. Nampak. Yang ni pin ni mahala ke atas, paling atas. Dan garisan ni sama dengan ni. Okay, ingam lah tu. Ini kita pasang kita punya skru camshaft. Pastikan kita punya benda ni di kompi ni duduk dalam slot dia. Macam ni. Okay, dia boleh main.
Okay. Kalau tak ada di kompi ni, nak start susah sikit lah guna starter. Dan starter pun jadi keras sebab compression dia tak loose. Di kompi ni, fungsi dia untuk loosekan sikit compression masa kita nak start engine, starting. Okay. Dalam keadaan ni, dia akan loosekan compression. Dia punya, dia akan bocorkan valve exhaust. Okay. Bila kita dah start, engine dah laju, pemberat ni tertolak ke tepi, okay, dia tak function lagi di kompi ni. Maknanya dia tak loose compression lagi lah. Okay. Bila keadaan engine tak bergerak, okay, dia akan loosekan compression. Okay. Dia akan pergi ke cam, dia akan langgar ke bonggol rocker arm tu untuk loosekan compression sebelah exhaust. Tu fungsi dia. Okay guys, settle. Lepas tu kita ikat kita punya, ketatkan kita punya skru ni dulu. Lepas tu kita tegangkan kita punya timing chain. Okay. Tegang guna tangan je guys, jangan guna spanner. Nanti terlampau tegang susah. Dia sudah cukup rasa ni. Okay, ni cukup lah ni. Okay, settle pemasangan timing chain. Kemudian kita boleh pasang cover untuk oil pump ni. Okay, cover oil pump. Pasang. Okay, dua skru 8 je. Ada dua skru 8. Kita gunakan T8. Okay, terus ikat ketat. Ikat secukup ketat, secukup rasa eh. Okey, ngam. Okey, settle lah untuk pemasangan timing chain. Kita boleh try pusing-pusingkan lah. Tengok sama ada dia berlaga ke valve. Tadi tak berlaga, semula aku dah check, tak berlaga. Okay, kita sengit sikit engine. Okay. Pintu. Okay, kita pusingkan enjin. Okay, nampaknya tak berlaga eh. Okay, itu bunyi spring valve kita keras. Smooth. Okay, cun. Maknanya okay. Tak ada kesan berlaga. Tak ada bunyi yang pelik. Pas lah. Okay. Settle. Untuk pemasangan, block, head, timing chain, oil pump. Okay. Kemudian kita pasang ni, tensioner. Okay, jangan lupa nanti ketatkan balik skru ni. Dengan skru 8 ni pun. Ketatkan siap-siap. Oh, ini aku kena buka balik sebab ni aku tak letak gasket lagi. Nanti korang kena letak gasket jugalah. Okay, sampai sini video aku dulu. Sekali kat ni guys. Okay. Bye. Assalamualaikum.